Halo guys, selamat datang di Rai Parta Channel, channel yang membahas tentang hewan dan peliharaan guys ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang kodok guys ya. Kodok yang bisa kita bilang nih belentung kembang guys ya. Atau dengan nama ilmiahnya Calaula pulcra. Atau juga banyak di kenal dengan kodok banteng kembang, ada juga bilang kodok belentung, bekatak daun, nama Inggrisnya juga banded bullfrog, ada juga bilang Asia painted frog, jadi macam-macam guys ya namanya. Dan kalian lihat di dalam keks ini, akuarium ini ada 4 ekor guys ya, jadi 2 dewasa sepasang, jadi 2 pasang nih guys ya. Dan kalian lihat lagi makan ini guys ya, saya lagi kasih makan jangkrik. Jadi kodok bentung kembang ini mampu beradaptasi dengan kondisi habitat yang terganggu guys ya. Jadi dia bisa beradaptasi bagus dengan kondisi alamnya guys ya. Dan kalian lihat dengan settingan kandang ini dia bisa beradaptasi. Juga bisa kalian pakai settingan kandang seperti pakai kokopit juga bisa guys ya. Jadi dia bisa menggali badannya ke dalam tanah guys ya. Tapi dengan setup kandang seperti ini juga mereka juga mau dia guys ya, karena mereka ini jago sekali beradaptasinya guys ya. Jadi kodok ini banyak tersebar di Indonesia ini, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, juga di Flores juga ada guys ya. Jadi nggak termasuk banyak guys ya ke tempat penyebarannya guys ya, di beberapa pulau di Indonesia guys ya. Dan ini juga salah satu kodok recommended sekali guys ya buat dipelihara, karena sangat mudah dan makannya juga mudah guys ya. Makanannya seperti yang kalian lihat ini jangkrik, juga ulat Jerman atau ulat Hongkong juga dia mau guys ya. Dan sangat bisa dipelihara dan buat display juga bagus guys ya, buat hiasan di rumah. Tubuhnya seperti yang kalian lihat seperti ini, deketin aja. Tubuhnya seperti ini guys ya. Di dalam geknya ada 3 ekor guys ya, ada 4 ekor guys ya. Tubuhnya seperti yang kalian lihat nih, berbentuk segitiga guys ya, gemuk dan membulat di bagian moncongnya guys ya. Ukuran kepalanya juga kecil. Kalau kodok jantannya lehernya hitam guys ya, seperti yang ntar kita ambil dulu guys ya. Nah ini guys, kalau jantannya lehernya hitam guys ya. Nah ini cantik sekali guys ya, warnanya di jantannya guys ya, lehernya hitam. Kalau betinanya, nah ini betinanya biasanya lebih kusam guys ya, lehernya putih seperti yang kalian lihat guys, lehernya putih. Uish. Dan ini yang kecil ya guys ya, cantik sekali guys ya. Kalau jantan coraknya lebih jelas dan lebih terang guys ya, daripada yang betina lebih coklat kusam guys ya. Dari leher ininya kalian lihat guys ya, itu warnanya hitam, nah itu berarti jantan guys ya. Jadi kalau dia terancam dia membengkakkan badannya guys ya, jadi dia membengkak begitu guys ya, dan ngeluarin lendir, seperti yang kalian lihat banyak lendirnya guys ya, buat mengusir predatornya, ngeluarin cairan deh guys ya. Seperti yang kalian lihat tempatnya seperti ini, settingan kandangnya dia suka sekali sama yang lebih basah dan lembab guys ya. Jadi kalian juga bisa settingan kandangnya pakai kokopit juga bisa guys ya, pakai tanah.
Kodok seperti ini bisa kalian temukan di kebun, di kolam, di tepi-tepi hutan, dan di tepi-tepi sungai banyak nih guys ya. Jadi kalau kalian pakai, bukan pakai filter apa, busa filter air buat akuarium ini, atau kalian ganti dengan kokopit, dia akan sembunyi guys ya, di dalam kokopit, di dalam tanah. Karena ini dia, mereka ini terkenal dengan sebutan kodok hilang guys ya, karena mereka bisa menggali tanah, sembunyi di dalam tanah guys ya. Tapi walaupun mereka pendek, apa bulat, gemuk, kakinya pendek, tapi mereka jago manjat guys ya, bisa beberapa meter naik ke atas pohon guys ya. Jadi mereka juga bisa manjat untuk mencari makanannya guys ya, seperti rayap, semut-semut, dia mereka suka sekali guys ya. Tapi kalau di Raiparta Channel kita kasih jangkrik atau ulat Jerman guys ya. Nah ini bentuknya guys ya. Dia mengembungkan badannya guys ya. Cantik sekali warnanya guys ya. Sangat recommended buat kalian yang ingin melihara binatang guys ya. Karena mudah dipelihara dan sangat lucu guys ya. Nah ini jantannya guys ya. Lebih corak warnanya lebih terang. Oke guys, cukup sekian video hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Tolong di share ke teman-teman kalian semua. Salam banyak binatang guys. Bye.